Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Ezi di sini. Oke, teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena akhir-akhir ini saya sudah jarang sekali upload video itu karena beberapa hal yang mungkin membuat saya jarang upload video. Ya, salah satunya malas. Kadang gimana ya teman-teman, mungkin di awal-awal saya bersemangat sekali membuat konten YouTube, tapi akhir-akhir ini semangat saya down. Itu ya biasa ya teman-teman, tapi insya Allah kedepannya saya akan lebih semangat lagi mengupload video dan memberikan konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat menjalankan aktivitas dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini saya mau sharing sedikit tentang tutorial cara membuat desain logo atau stempel di Android. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu caranya, ikutin terus video saya sampai selesai, jangan di skip ya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe terlebih dahulu, ataupun yang baru mampir di channel ini, ayo kita berteman dengan cara klik subscribe, kemudian like dan komen di video ini, dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, teman-teman, aplikasi yang kita gunakan di sini adalah PixLab ya. Jadi, untuk mengedit logo atau stempelnya kita memakai aplikasi PixLab. Nah, kita buka aplikasinya. Di sini ada tampilan seperti ini. Kemudian yang new text ini kita delete terlebih dahulu. Kemudian kita cari yang seperti ini, yang backgroundnya putih. Nah, setelah seperti ini, kita klik icon plus. Nah, kita pilih shapes. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk, jadi teman-teman bisa pilih di sini. Kalau di sini saya ambil yang lingkaran saja, kemudian kita pilih mana ya. Nah, kita pilih stroke wide-nya, ini pinggirannya 16 saja. Nah, kalau sudah, kita, kalau saya maunya ini di tengahnya ada warna. Nah, kita pilih di sini untuk pemilihan. Oh, enggak ya. Oh iya, untuk warna pinggiran lingkarannya saya mau kasih warna hijau tua. Nah, di dalamnya saya mau kasih warna hijau muda. Jadi, nah, setelah jadi seperti ini, kita klik checklist, kemudian kita perbesar lingkarannya. Nah, di sini kita atur posisinya agar lingkarannya berada di tengah. Nah, kita klik yang ini. Nah, kita yang ini. Nah, yang ini juga. Yang ini kita klik biar dia sejajar di tengah, biar dia posisinya berada di tengah. Kemudian setelah selesai kita klik checklist. Nah, agar lingkaran yang kita buat ini tidak geser-geser, kita klik kita gembok yang ini ya. Kemudian kita mau membuat lingkaran lagi. Nah, daripada kita capek-capek bikin lingkarannya, kita copy saja yang ini dan kita ubah ukurannya. Jadi ini kita taruh di tengah, kita sesuaikan dulu, nanti kita ganti juga warnanya. Nah, setelah seperti ini kita mau edit ini lingkarannya, pinggirannya dan sama dalamannya. Kemudian kita klik yang ini, kita pilih edit. Setelah seperti ini kita pilih pinggiran warnanya. Kalau saya maunya warna orange,
Nah, seperti ini ya. Atau yang mana yang bagus? Nah, ini warna orange. Kemudian dalamnya kita kasih warna putih. Nah, setelah seperti ini kita klik checklist. Dan posisinya kita rapikan dulu, kita taruh di tengah. Kalau sudah seperti ini kita klik checklist. Nah, di sini saya mau ini kan kalau ini masih terpisah ya, lingkaran yang sebelumnya sama lingkaran yang orange pinggirannya sama putih dalamannya ini kan masih terpisah. Kalau saya maunya disatukan. Nah, kita klik yang di sini di bawah. Kita checklist keduanya, kita mau gabungkan, kita klik yang ini. Nah, objeknya sudah menjadi satu. Setelah seperti ini, jadi dia sudah menjadi satu. Nah, kita pilih dulu ya, tadi udah digeser-geser. Kita pilih posisinya di tengah. Nah, setelah posisinya di tengah, kita gembok dulu biar biar objeknya enggak lari-lari. Nah, kita ambil lagi apa yang mau kita masukkan ke sini. Ini sebelumnya sudah saya siapkan gambarnya. Kita pilih dulu ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Jadi teman-teman kalau mau ambil gambar-gambar seperti ini bisa dicari di Google. Nah, untuk edit-editnya di background eraser. Jadi setelah ini kan udah jadi ya. Kalau mentahannya kita edit di background eraser ya. Nah, kita taruh ini di sini. Ini kita sejajarin, kita kasihlah ini dulu ya, seperti ini kita klik biar kita tahu posisinya, taruhnya di tengah, kita bantu dengan garis seperti ini. Nah, kalau dia, nah ini saya rasa sudah cukup, sudah di tengah posisinya, kita gembok ya. Kita hilangkan lagi garisnya. Nah, setelah jadi seperti ini, saya mau menambahkan lagi tulisan-tulisan. Kita klik icon plus, kita pilih teks. Jadi kita tulis di sini. Ya. Taman kanak-kanak terpadu. Wah, hilang ya. Taman anak-anak Islam terpadu. Kita untuk memilih, kita maunya ini tulisan besar, kita pilih yang ini. Nah, klik OK. Kalau sudah jadi, nah ini kan seperti ini, kita tarik aja biar semuanya di atas tulisannya. Nah, kita geserin dulu. Nah, setelah seperti ini kita mau edit tulisannya. Nah, kita mau edit tulisannya nih, kita klik yang nih gambar tulisan A ini. Kita edit tulisannya, warnanya kita pilih warnanya ya, ini size, ini ukurannya, kita mau kasih color dulu, colornya warna putih aja. Nah, klik checklist. Setelah itu kita mau cari bentuk tulisannya dulu. Nah, di sini kita memilih tulisannya, jenis tulisannya. Nah, ini saja, kita klik OK. Kemudian untuk kita maunya ini melengkung seperti itu ya, kita pilih tulisan yang curve, tulisan yang seperti ini. Nah, dia akan melengkung dan ternyata tulisannya besar sekali teman-teman, jadi kita kecilkan dulu. Nah, biar dia melengkungnya sempurna. Kalau dirasa masih besar, nah kita klik checklist dulu. Kemudian kita lengkungannya kita atur lagi, mau dikurangin atau, nah kita tambahin aja ya lengkungannya
100, kita cukupkan 100. Nah, setelah seperti ini kita checklist. Kemudian kita tulisannya ini kita bagusin dulu, kita kasih yang ini stroke ini. Nah, kita aktifkan. Nah, dia akan seperti ini bagusnya. Ya, saya maunya warna hitam saja. Kemudian shadow-nya ini seperti apa ya, teman-teman? Seperti memakai make up. Jadi ada shadow-shadow-nya gitu ya. Nah, saya maunya bagus yang mana ya? Nah, kita kasih warna hitam aja lah. Nah, checklist. Kemudian biar tulisannya juga nggak geser-geser, kita gembok dulu. Saya mau tambahin bintang-bintang, kita klik save as tadi. Jadi di sini ada bentuk-bentuk ya. Di sini ada bintang, kita pilih bintangnya, kita checklist. Kita kecilin dulu bintangnya. Bagusnya warna apa ya bintang nih? Warna putih. Kira-kira ya warna putih aja lah. Nah, kita pasin. Nah, setelah seperti ini kayaknya geserin ke atas sedikit ya. Nah, ini setelah seperti ini kita daripada bikin lagi, bagusnya kita copy saja. Nah, ini kopinya kita, ini dia, kita geserin ke sini, kita kasihlah ini biar untuk membantu garis-garis ini, membantu agar dia lebih pas ya. Kira-kira udah pas ya. Gimana ya, dah anggap saja sudah pas. Nah, biar dia nggak lari-lari. Oh ya, belum, kita hilangkan dulu garisnya. Kita ini kita mau edit dulu, kasih pinggiran jadi bintang. Oh duh, dia kembali ke seperti semula. Ya udah, kalau seperti itu kita delete aja. Nah, yang ini saja kita edit. Jadi teman-teman, kalau kita mau edit, dia kembali lagi seperti semula. Jadi kita edit dari awal saja. Kita mau kasih pinggirannya berwarna, ya udah kita kasih aja dari awal. Oh, ini bukan pinggiran ya. Nah, ini dia. Ini biar pinggirannya berwarna. Nah, kita kasih dulu stroke white. Nah, ini saja, udah pinggirannya udah berwarna. Kita besarin sedikit ya. Nah, seperti ini saja, udah checklist. Jadi, nah, baru kita atur, kita kasih garis bantu yang ini. Oh, nah, garis bantunya kita hilangin dulu. Nah, sudah seperti ini, kita mau kasih di sebelahnya juga, kita copy saja. Kita klik yang ini, kita klik yang gambar kotak-kotak yang ini, copy. Nah, kita tarik, kita kasih dulu garis bantu biar tahu. Nah, kita lihat dulu ya. Oh, belum. Kita delete dulu. Ini kita copy lagi karena tadi bintangnya udah itu berubah ukurannya. Jadi kita hilangkan garisnya. Nah, kalau dirasa sudah bagus seperti ini, kita gembok aja bintangnya biar bintangnya nggak geser-geser. Kemudian kita tambahkan lagi tulisannya, nama ya, nama sekolahnya. Kita buat saja Nurus apa? Darussunnah. Nah, kita kasih tulisannya besar. Nah,
kita mau edit tulisannya toh, kita pilih size nya dulu, kita kecilin, kita checklist, kemudian kita kasih color, colornya warna putih aja. Kemudian kita mau pilih tulisannya nih. Ya. Nah, ini saja mungkin. Ya. Ya. Ini aja kita apa lengkungannya. Nah, kita mau lengkung dia ke bawah, kalau ke atas dimajuin, apa ditambahin bendingnya. Kemudian kalau mau ke bawah diminusin, dikurangin angkanya, seperti itu. Terlalu melengkung enggak ya? Nah, sepertinya sudah bagus. Kita klik checklist, kemudian kita mau apa? Edit juga tulisannya, kita kasih stroke yang ini, aktifkan saja, kemudian ada warna hitam udah bagus, checklist, kemudian kita kasih shadow, shadownya gitu kita aktifkan, kita ya udah pas ya, kita warna hitam shadownya, kemudian apalagi ya. Nah, saya rasa kita kasih juga tulisan, kalau nah, teman-teman, tadi saya berusaha mencari tulisan bahasa Arab Darussunnah di Google, tapi ternyata mungkin jaringannya yang apa ya, jaringannya kurang bagus, jadi saya mau taruh di atas nih tulisan bahasa Arabnya Darussunnah, seperti itu ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, ininya jaringannya nggak bagus, kurang bagus ya, jaringannya jelek. Jadi ini saya mau kasih tulisan saja. Nah, saya mau kasih ini singkatan saja. Jadi saya mau taruh di sini. Aduh, mana dia ya? Nah, ini dia. Saya maunya ini sebenarnya ada tulisan bahasa Arabnya Darussunnah, seperti itu ya. Jadi ya mau gimana lagi, Google-nya itu bermasalah, apa namanya, jaringannya kurang bagus, jadi kita kasih singkatan aja ya, dan mudah-mudahan bagus. Nah, kita edit dulu tulisannya nih. Nah, ya seperti ini. Belum, kita kasih warna dulu ya, color. Kita kasih warna apa, colornya warna putih, nah pinggirannya hitam, dan kita kasih stroke hitam tadi udah, kemudian shadownya nah putih sajalah. Jadi setelah seperti ini, kita jenis tulisannya belum kita pilih, kita pilih dulu mana ya. Nah, mana ini? Nah, font jenis tulisan. Nah, saya maunya yang ini. Dah, kalau nah ini kita taruh di sini. Nah, taruh di sini. Gimana ya? Atau oh ya, kita kasih aja lah di dalamnya warna. Kali ini putih, kita coba kasih warna yang lain, merah gitu, merah apalagi pink, apa ya, warna hijau, coba hijau. Wah, bagus juga ya. Nah, ini saja ya, warna hijau yang ini nih. Nah, sudah cantik seperti ini, posisinya sudah bagus, dan tulisannya ini saja ya. Nah, teman-teman, ini hampir jadi.
Ah, pinggir. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kayaknya sudah di tengah taman kanak, jadi taman kanak-kanak Islam terpadu Darussunnah. Jadi ini, jadi mungkin seperti ini juga bagus, tapi saya maunya ada tulisan Arab di sini ya. Jadi dikasih tulisan Arab di sini, tapi ya sudahlah, ininya bermasalah ya. Dah seperti ini, kemudian nggak ada lagi ya. Nah, seperti ini saja, udah bagus. Ini singkatan DS, ini singkatan dari Darussunnah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini kalau sudah selesai untuk menyimpannya. Oh ya, kita atur dulu ukurannya, kita klik yang di sini titik tiga, kita atur image size. Jadi supaya gambarnya nanti kalau kita perbesar tidak pecah, kita ganti dengan angka 3. Jadi 3000 sekian. Nah, 3000. Kalau sudah, kita okay, klik okay. Kemudian untuk kita simpan, kita klik yang gambar card seperti di atas, kita save as image. Kemudian kita save to gallery. Nah, setelah selesai, kita cek dulu ya teman-teman. Nah, kita cek di galeri kita. Nah, ini dia, Tara. Jadi begitu ya teman-teman, simple sekali. Jadi jadi aplikasi PixLab ini kalau menurut saya sudah sangat bagus sekali ya. Kita di sini bisa bikin thumbnail, di sini kita bisa bikin kayak stempel seperti ini, dan stempel ini bisa jadi kita jadikan logo seperti itu. Kemudian kita bisa edit-edit foto di aplikasi PixLab. Kalau menurut saya aplikasi PixLab ini sudah sangat bagus sekali ya teman-teman, buat youtuber pemula, youtuber handphone seperti saya ini. Jadi aplikasi yang saya pakai untuk edit-edit video atau thumbnail atau mungkin bikin logo itu PixLab. Kemudian untuk mengedit mentahan gambar, untuk menghapus untuk menghapus gambar, contohnya kita download, kita ada yang mau dibuang-buang, dihapus-hapus begitu, contohnya kita pakai, kalau saya pakai background eraser. Kemudian untuk mengedit video, saya pakai saya pakai KineMaster. Jadi itu aja teman-teman, aplikasi yang dibutuhkan oleh youtuber pemula itu yang pertama background eraser, kemudian PixLab, kemudian KineMaster. Itu saja kalau menurut saya sudah sempurna videonya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share video ini ke semua sosial media yang teman-teman punya jika video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih.